Modifikasi berikut adalah pemasangan crash bar atau engine guard. Ini dari Korea. Ini sangat pas ya dengan desain kendaraannya. Terus terang ini sebetulnya saya tidak berniat memasang, karena menurut saya untuk penggunaan di perkotaan nggak terlalu penting, tapi anak saya insist katanya harus dead, karena dengan desain motor yang seperti ini yang agak tinggi, maka meskipun kita nggak terabasan, tetap saja peluang untuk ya terpleset itu ada gitu ya, sehingga sebaiknya dipasang crash bar-nya. Oke, akhirnya dipasang. Saya ambil di online dari Syndicate Motor Indonesia. Saya lihat saya cocok dengan konsep mereka ya, yang memasang crash bar yang aman bagi kendaraannya dan juga pengendaranya. Semula saya coba pasang sendiri, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Saya berdua dengan anak saya nggak bisa. Seharian saya nyerah akhirnya, badan pegal-pegal, maka tadi pagi saya bawa ke bengkel dekat rumah gitu yang saya temui pertama, dan ternyata dengan bantuan bengkel tersebut, alhamdulillah dengan mudah bisa dipasang. Saya give up, nyerah, akhirnya dibawa ke ahlinya. Problemnya waktu di rumah tuh nggak bisa menyelaraskan antar baut-baut, susah ngenceminnya. Nah ini akan dicoba. Ini masa juga belum pernah, tapi ya karena lebih pengalaman secara umum, mudah-mudahan bisa. Depan nih tempat bertemunya pipa kanan kirinya ya, cantol. Kemarin sih bisa begitu, hanya ketika disambungkan dengan bagian lain nggak bisa. Ya. Baut asnya diganti ya, dari crash bar-nya lebih panjang dari yang asli. Nah ini challenge, tantangannya nih menyelaraskan tas bawah. Ini waktu di rumah tengah mati nih baut ini nih. Nah, ini abangnya gampang aja. Nah ini dia tempat saya dibantu. Terakhir baut as ditahan kanan kiri itu. Dia harus presisi. Pantes lah kemarin nggak bisa, saya di rumah ngajain sendiri. Ya, ini Pak Bambang dengan mudahnya dia ngerjakan ini. Kita setengah mati seharian nggak bisa. Oke, sangat robot. Ini dari Korea.
Oke, jadi sekarang paketnya sudah ada box dan kemudian sudah terpasang engine guard atau crash bar. Ini by the way saya ambil setting di Simpang Sungai Krukut. Oke, demikian saja. Semoga menginspirasi. Jadi crash bar, kalau memang Anda punya skill mekanik ya silakan pasang sendiri. Tapi kalau tidak, seperti yang saya alami, saya coba, seharian nggak bisa, dengan bantuan profesional, itu bisa dilakukan di bidangnya. Thank you for watching, semoga menginspirasi. Wassalam.